Keseruan kompetisi tenis meja memeriahkan Otama Cup tahun 2023 di Kota Pontianak yang diikuti perwakilan dari seluruh unit bisnis Kompas Gramedia. Selain tenis meja, kegiatan menarik lainnya mulai dari jalan santai hingga senam akan mengisi kegiatan puncak yang akan dilaksanakan Sabtu pagi. Kompetisi olahraga terbesar bagi warga Kompas Gramedia Utama Cup tahun 2023 kembali digelar di Kota Pontianak. Kegiatan dibuka dengan pertandingan tenis meja yang diikuti oleh perwakilan karyawan dari seluruh unit bisnis Kompas Gramedia di seluruh Kalbar. Baik dari harian Kompas, Kompas TV, Tribun Pontianak, toko buku Gramedia, Radio Sonora, hingga KG Properti. Pertandingan dari perwakilan semua divisi ini berlangsung seru di gedung Kompas Gramedia, Jalan Hos Cokro Aminoto. Selain kompetisi tenis meja, puncak kegiatan akan digelar pada hari Sabtu 18 November tahun 2023. Di antaranya, dimeriahkan dengan jalan santai, senam zumba, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Untuk kami, Otama Cup 2023 di Pontianak, hari ini resmi dimulai ya pada hari Kamis ini. Jadi pada pukul 14 tadi sudah dimulai rangkaian kegiatan Otama Cup, yaitu untuk cabur tenis meja. Ini untuk khusus cabur tenis meja ini diikuti oleh puluhan peserta perwakilan dari unit-unit bisnis yang ada di Pontianak. Ada dari Harian Kompas, dari Kompas TV, dari Tribun, dari Sonora, KG Properti, dan toko buku Gramedia. Dalam ajang Utama Cup kompetisi tenis meja ini, Tribun Pontianak berhasil menjadi juara pertama dan kedua. Sementara itu, wakil dari Kompas TV Pontianak hanya meraih peringkat ketiga usai menaklukkan perwakilan toko buku Gramedia. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.